Halo. Malam teman-teman semua. Hari ini saya habis keliling Gading Serpong dan akhirnya saya nyangkut di Geraha Tamiya Serpong. Kebetulan di sana juga lagi ada promo spesial beberapa item ya lagi diskon juga, jadi dapat harga penawaran menarik dan akhirnya kecantol. Akhirnya saya ada beli satu mainan koleksi buat mengisi waktu di rumah. Tadaaa! Tamiya Tumbling Bulls. Oke, kita lihat ya di sini. Pakai sasisnya WR02G. Ini sasis sama dengan Wild Willy. Sebetulnya saya juga mau koleksi untuk Wild Willy yang sasisnya WR02. Tapi kebetulan memang itu barang collector item, cukup agak jarang, jadi kebetulan ini juga tinggal satu unit. Ya saya oke lah, ini kita ambil buat koleksi. Coba ya, kita buka, kita review bareng. Unboxing. Oh, ban belakang cukup besar ya. Ban depan, oke. Ada di sini ada, kita lihat pas ini sasis, pas sasis, ini juga sasis, ini bumper, sih ada bumper, ini ada knuckle. Gardan, knuckle lagi. Oke. Ini sevo untuk wheel nut. Oke. Oh, ada body, kita bisa dekor untuk ini apa? Orang-orangan lucu juga nih, bisa kita dekor. Oke, apa lagi? Oh, ini, oh, motor udah, ini motornya udah ternyata sudah dirakit oleh Tamiya-nya dengan gearbox, ya, sih. Jadi ini kita nggak usah repot-repot untuk rakit pakai gear grease and ya jadi tangan berminyak. Oke, nice. Wow, dapat juga ESC. ESC-nya TBLE02 loh guys. Ini cukup bagus, ini TBLE02, ampernya cukup tinggi. Nice, oke. Okay. Oke, ini ada body. Biasa, body polikarbonat. Belum dicat ya. Jadi nanti kita mesti cat. Ini bagian terakhir mungkin. Ada velg. Tapi di sini velgnya kenapa ya? Kok warnanya agak beda ya? Kalau depan warnanya putih, ini warnanya agak krem, tapi ya so, oke, mungkin nanti kita bisa cat warna silvernya sesuai dengan desainnya ya kan, ini warna silver, nanti kita cat aja lah. Oke, ini ada metal parts. You'll see isinya ada apa aja. Parts A, isinya skrup universal dog bone. Part B ada pair ya, ini ada pair, ada join cup. Oke, part C isinya ada pair lagi. Oh, pairnya baik banget ya, nanti kita lihat ini untuk apa. Oke, ini ada body clips biasa, ada stiker decal. Oke, nanti kita ini bagian terakhir untuk dekor. And then biasa instruction manual untuk kita supaya apa untuk merakit ya guys, cukup bagus manual Tamiya so far dari dulu selalu cukup detail. Oke, mungkin malam ini saya akan coba ngerakit dan mungkin maybe 1-2 hari sudah jadi, kita bisa coba ya hasilnya. Oke, that's all, see you guys.